melawan gitu ya. Kalau PAW pun kayaknya dia terima, mohon untuk dicabut dulu surat keputusan PAW itu. Saya lebih baik, saya bilang, saya rasa lebih terhormat saya mengundurkan diri daripada PAW, karena masyarakat awam di sana menilai kalau PAW itu saya melakukan kesalahan yang fatal yang tidak bisa ditolerir. Jadi akhirnya saya bilang ke pimpinan-pimpinan, ini surat hari ini masuk, sudah masuk ke KIP Aceh. Batas waktu di KIP Aceh sesuai undang-undang itu 5 hari. Kalau saya tidak sanggah 5 hari itu berarti loss saya. Tapi kalau pimpinan mengindahkan permintaan saya, ditunda dulu PAW ini, saya lebih baik mengundurkan diri di akhir bulan 12. Bulan 12 2022 ini, akhir tahun ini, saya dikasih waktu, jangan sekarang PAW-nya, saya dikasih waktu aja 6 bulan lagi. Mohon untuk dicabut dulu surat keputusan PAW itu. Saya lebih baik, saya bilang, saya rasa lebih terhormat saya mengundurkan diri daripada PAW, karena masyarakat awam di sana menilai kalau PAW itu saya melakukan kesalahan yang fatal yang tidak bisa ditolerir. Jadi akhirnya saya bilang ke pimpinan-pimpinan, ini surat hari ini masuk, sudah masuk ke KIP Aceh. Batas waktu di KIP Aceh sesuai undang-undang itu 5 hari. Kalau saya tidak sanggah 5 hari itu berarti loss saya. Tapi kalau pimpinan mengindahkan permintaan saya, ditunda dulu PAW ini, saya lebih baik mengundurkan diri di akhir bulan 12. Bulan 12 2022 ini, akhir tahun ini, saya dikasih waktu, jangan sekarang PAW-nya, saya dikasih waktu aja 6 bulan lagi.